قال حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي التسي رحمه الله تعالى السادسة ، نظرت إلى هذا الخلق يبغي بعدهم على بعد ويقاتل بعدهم بعضا فرجعت إلى قول الله عز وجل ، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. Ini kita masih membahas perkataan "hatim al asam murid kesayangannya, ya, sakik al-balqi. Jadi guru itu punya murid kesayangan, enggak bisa dipungkiri, enggak, enggak bisa dipungkiri, enggak ada murid kesayangan, enggak bohong, pasti ada, pasti ada yang desa yang murid, seperti kita punya anak. Pasti anak ada yang kita sayang. Yang lebih sayang. Ya. Yang udah punya anak. Bener kan? Ini? Gitu ya. Yakni yang udah ini. <laughs> gitu ya. Pasti itu. Sama juga punya bini. Bininya ada empat. Pasti ada yang lebih dia sayang. Itu yang empat. Enggak <laughs> mungkin enggak. Pasti ada. Kenapa? Karena itu urusan hati. ya urusan hati nggak bisa nggak bisa itu dihindari artinya dia pasti ada begitu pula murid sama dengan anak buah pasti ada yang disayang oleh bosnya pasti ada yang punya anak buahnya bang Anji Jamal. <laughs> pasti ada yang disayang murid pun begitu Hatim hati asal Punya murid yang disayang Nah kalau kita pengen disayang oleh atasan kita Oleh guru kita Oleh orang tua kita Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Letakkan di hati Kita dulu beliau Baru nanti Beliau akan letakkan kita di hatinya Begitu Insya Allah nanti satu saat. Walaupun beliau enggak tahu. Walaupun beliau enggak tahu. Nah, ini Hatim Al-Asam punya perkataan yang indah sekali ketika ditanya oleh gurunya. Ya, ngaji sama gurunya sudah 33 tahun. Apaan yang didapat? Katanya cuma delapan. Tapi delapan ini intisari daripada semuanya. Ini yang keenam. Asa di satu yang keenam nazar tu aku melihat ila adal khalki kepada ini makhluk. Ya bagi ba'duhum ala ba'din. Dia berlaku zolim. Berlaku aniaya. Ya. Ber, berlaku menindas. Berbuat menindas. Ya. Ba'duhum oleh sebagian mereka ala ba'din atas sebagian lainnya. menindas, zolim sama yang lain. Zolim itu wat ala meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, zolim. Orang enggak pantas kita celak, kita celak. Orang enggak pantas kita hinakan, kita hinakan. Zolim. wa yuqatilu ba'dhum ba'dhan dan mereka memerangi sebagi, dan mereka dan, memerangi oleh sebagian mereka ba'dhum ba'dhan akan sebagian lainnya diperangi faraja'tu kata beliau maka oleh karena itu aku kembali melihat keadaan orang seperti itu ya saling menzolimi saling ber, memerangi kata beliau aku kembali aku melihatnya Aku kembali ila kaulillahi ya azza wajalla kepada firman Allah azza wajalla inna syaitana lakum aduun fattakhizu aduwa sesungguhnya setan bagi kamu adalah musuh maka jadikan setan sebagai musuh artinya apa musuh kita cuma setan yang lain enggak yang lain enggak ini seluruh dunia Pak Jangan sampai kita jadikan mereka ini musuh kita jangan walaupun satu orang. Karena kalau kita jadikan orang itu musuh walaupun satu terasa banyak. Walaupun satu musuh kita terasa banyak. Sebaliknya teman, teman walaupun seribu terasa dikit. Dan jangan kamu mencela setiap kesalahan orang karena kalau kamu selalu mencerah setiap kesalahan orang maka kamu akan banyak musuh hmm. kalau ada orang membuat sesuatu yang jelek mungkin dia lagi lupa mungkin dia lagi alpha atau mungkin kita lagi diuji berhostuzon kepada setiap orang ah Sesungguhnya setan bagi kamu itu musuh maka jangan jadikan maka jadikan olehmu dia musuh. Jadi apa? Musuh kita cuma satu setan aja udah. Yang lain teman. Teman, teman. Teman. Bukan musuh. Jadi di rumah kita ini Jangan kita eh, musuhin jangan. Walaupun ada orang celak kita hina korak kita maafin aja. Makan tanamkan di dalam diri kita, walaupun dianggap minta maaf, kita maafin. Yeah. Tapi tetap kita punya tindakan-tindakan, yeah. anak kita, murid kita, kita punya tindakan, tetap. Yeah. Tapi maaf, tetap maaf. Kalau mau jadi wali, begitu ya, maafin orang, jangan tiada maaf bagimu Ya yeah. <that Hi> <rules> <g advertisements separately> <acy brick> Enggak ikhlas. Iya. Bersihkan hati kita. Enggak ada musuh kita di sini ada. Iya. Kalau pegel sama manusia itu wajar aja, tapi kita maafin. Fa ada itu maka oleh karena itu aku musuhi dia setan. Wahdau hanya setan sendiri. wajta'attu fi akhzi hazari minhu dan aku bersungguh-sungguh aku jihad pada ya mengambil musuhku daripadanya aku jihad ya ya untuk menjadikan dia sebagai musuh ya musuhnya itu aja setan li anna Allah taala karena bahwasanya Allah taala syaida alaihi anna adun li Karena bahwasannya Allah telah menyaksikan atasnya bahwasanya dia setan adalah musuh bagiku. Patah maka oleh karena itu aku tinggalkan. Ada watal kholki goirau aku tinggalkan bermusuhan kepada makhluk selain setan. Jadi kita enggak musuhan nama yang lain kita maafin aja. Tapi setan ada dua pak. Setan manusia setan jin minal jinnati wan nas Kata ulama ya setan jin lebih gampang diilanginnya daripada setan manusia ya setan jin kita bacain auzubillahi <tutuk> minas syaitonir rajim auzubillahi minas rajim auzubika kalimatil a'ta matim min syarri ma khalaq A'udzu bi kalimati la ta'ma min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma sam wa la bisam wa alim. Kabur setan. Tapi kalau setan manusia, kita baca ni gitu disambit kita. Oh. Galakan dia. dia. Emang gua setan ke sih? <laughs> setan itu diceritakan di dalam kitab Ya, salah daripada min hajul abidin. Setan manusia lebih bahaya daripada setan jin. Bukan bohongan tuh beneran itu begitu. Kok dibilangin tenang aja? ngelunjak banget biasa aja. Enggak ada takut rasanya enggak ada. Enggak ada rasa gemetar hatinya enggak ada. Dibacakan ayat Allah biasa aja. Diterangkan tentang neraka biasa aja. Nitan tentang agama biasa aja setan. Nah, itu kita jangan sampai begitu. Asabiatu As yang ketujuh. Nazartu aku melihat ila adza khalkis kepada ini makhluk. Faraitu lalu aku melihat kula waidin akan setiap satu min di antara malaikat yatlubu azil kisrota. Dia menuntut akan ini serpihan roti faya, faya zulu, maka dia hina fiha pada fayuzillu fayuzillu fi anfusih maka dia hinakan pada serpian roti itu akan dirinya jadi dia cari dengan, dia, tuntut tuh serpian roti pecahan-pecahan roti dia hinakan wa yadkhulu fi ma la yahillu lahu dan dia masuk pada apa yang tidak halal bukan punya dia dia ambil itu namanya menghinakan dirinya. Jangan sampai Pak. Jangan sampai ada yang haram kita makan, jangan. Jangan. Ya Abu Bakar Siddiq Ya Abu Bakar Siddiq makan sesuatu yang haram ke ya ke dalam dirinya dikorek lagi dimuntahin. Masya Allah Dimakan dimuntahin Hampir udah mau mati Sampai begitu Hampir udah mau mati Lalu beliau minta ampun Nama Allah Makanan yang sudah bercampur Di dalam dirinya Sampai begitu Allah kersidik Kalau kita ada ulama bersisi paham kata ulama ini haram, kata ulama ini halal. Iza jatam al halal wal haram guli haram. Apabila bertemu yang halal dan berkumpul yang halal dan yang haram menangkan yang haram. Sekarang ni yang lagi ramai ya, ya ulama banyak ya membolehkan sekarang bank konvensional. Banyak udah ulama yang bolehin sekarang. Ya. Ada apa ini? Ada apa? Saya tetap berpegang teguh kepada guru-guru saya yang dulu. Ya, bahwasannya bank itu ya, haram. Bunga bank itu haram. Biar mereka pada ngomong begitu-begitu. Oh dulu haram, sekarang lebih haram lagi. Memang kita nggak bisa berhindar daripada yang demikian. Kalau kata guru saya kayak Mahfuz, beliau kata gurunya pula, kita nggak bisa berhindar dari abu riba. Kita akan kena terus abu riba. Tapi jangan kita katakan dia halal. Artinya apa? Dimaaf udah semua. Tapi jangan dimakan itu gitu. Kenapa memang sudah amul balwa Seperti tai tikus sudah amul balwa, sudah banyak sudah jeprah kita injak dimaaf. Padahal kita mau sembahyang. Kita injak dimaaf. kenapa sudah amul balwa tapi enggak boleh dimakan. Enggak boleh dimakan. Kan begitu tuh dalil orang yang mengatakan bahwasanya bunga bang halal. kata dia yang mengatakan haram nggak boleh naik mobil, nggak boleh naik pesawat, nggak boleh naik motor, nggak boleh beli rumah KPR. Karena itu bang semua. Emang dia nggak mikir tuh. Itu namanya dalil pemaksaan. <laughs> Dalam fikih ada yang namanya itu pembahasan ya tai tikus yang sudah amul balwa sudah amul balwa seperti Bang sekarang sudah amul balwa kita tidak bisa menghindar walaupun sesungguhnya ya, banyak bank yang syariah walaupun sedang menuju syariah <laughs> menuju syariah ya. Taitikus itu sudah amul balwa sudah banyak taitikus injeprah maka ketika kita injak dimaaf tapi bukan berarti taitikus itu alam Lalu kita makan bukan dimaaf. Begitu pula bunga Abang. Begitu pula bunga Abang. Jangan dikata halal dimaaf. Kita, kita kita kena kemakan. Hmm. Makanya ada ulama di saking jaganya duitnya ditaruh di lemari. Hmm. Ada orang mau nggak mau minta duit sama dia. Mau berapa duit, babe? Hmm diambil. Ayo, mau berapa duit? Duitnya tinggal di rumah, duit, di rumah duit mulu, duitnya selemari. Ulama itu. Ya. Duitnya selemari. Saking jagetnya, saking apiknya begitu. Iya, kita lebih ikhtiar. hati Oh, Imam Ghazali sangat kencang beliau dalam menjaga daripada sesuatu yang haram. Summa nazartu kemudian aku melihat ila qauli ta'ala kepada fil ta'ala wa ma min dabatin fil ardi dan tidak ada daripada makhluk yang melata di muka bumi ila ala illa ala Allah rizku kecuali atas Allah lah rezekinya artinya kecuali Allah sudah jamin rezekinya ala ala pakai ala Kecuali Allah sudah jamin rezekinya, sudah dijamin tu yang melata. Jadi jangan, khawatir masalah rezeki. Yang penting kita usaha kerja. Jangan kagak kerja. Kalau kagak kerja, namanya kita ogah. Dibagi duit ogah. Mesti ada usaha. Enggak boleh, enggak ada usaha walaupun kecil. Nabi aja ketika ingin mengeluarkan air dari sininya, apa usahanya? Masukin air. Masukin ke dalam air tangannya, baru nanti keluar air. Enggak langsung juk-juk-juk keluar. Enggak begitu, enggak. Nah, ada ikhtiar. Begitu pula kita. Punya bini, punya anak, ikhtiar dulu. Usaha dulu. ntar dikasih sama Allah. Jangan diam aja di rumah. Zikir aja.

Belajarnya tasawuf, bukan tasawuf. Ini mah keraup, <laughs> bukan begitu ya? kecuali makomnya sudah makom, tajrid, Enggak ah, apa-apa. Zikir aja di rumah, duitnya datang sendiri, enggak apa-apa. Itu mah, duitnya datang sendiri, dah ya Allah dibawain tak 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 assalamualaikum waalaikumsalam pak kiai ada apa ini ada kiriman duit masya allah dibuka satu juta oh masya allah ngeri cari duit datang itu itu makom tajrid kalau kita masih makom apa makom asbab makom sebab duit akan datang kalau kita kerja namanya makom asbab Jangan mencontoh yang sudah belum makomnya, yang belum makom kita jangan kita contoh. Jangan, nggak bisa kita, nanti kebakar kita. Ada orang mengatakan antum rijal, wanahnu rijal, kamu laki-laki, saya juga laki-laki. Iya, apanya zakarente, makin laki. -laki. Enggak bisa, Pak. Jadi manusia itu al mutafawituna mempunyai ya kalau bahasa kerennya ada hierarkinya. Tingkatan orang yang paling tinggi siapa? Ulul azmi. Yang paling tinggi lagi pemimpinnya ulul azmi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ulul azmi bukan Imam Azmi bukan ulul azmi. <laughs> ulul azmi, pemimpinnya ulul azmi rasulullah. Lalu setelah itu, para rasul, setelah itu, para ambia, setelah itu, para aulia, aulia pun nanti macam-macam wali itu tingkatannya. Enggak semua wali sama enggak. Tapi kebanyakan orang ngaku semua wali kutub ya. <laughs> Jangan pernah ngaku-ngaku. yang nilai Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semua sama Allah. Kita berusaha, berusaha dan berusaha. Nanti Allah yang nilai kita. Banyak wali yang enggak sadar kalau dia wali. MasyaAllah. Banyak wali yang enggak sadar kalau dia wali. Nah, ya. Fa alimtu maka sebab itu aku taulah ini sesungguhnya aku wahidun aku satu min azid daripada ini yang melata alati ala la yang Allah jamin rezekinya fastagaltu oleh karena itu aku sibuk bimalillahi alayya dengan apa dengan sesuatu yang Allah berhak kepadaku Wataraktu ma li'indahu Dan aku tinggalkan Hakku di sisi Allah Masya Allah Jadi Beliau sibuk Apa yang menjadi kewajibannya Adapun haknya enggak Allah, Dia enggak sibuk secara Allah, sarai Allah Begitulah kita umat yang baik. Jangan kita nuntut hak, jangan. Kenapa? Karena hak itu bakalan sampai, bakalan kita milikin dari dunia sampai akhirat. Dari dunia sampai akhirat. Gaji kita, kita udah kerja ya gaji kita. Ada orang ya dibawain duit. Dia padahal enggak datang tapi dibawain duit. Tak 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 asalamualaikum Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ada kiriman. Ya. Kiriman apa ini? Kiriman ada amplop Tebel juga amplopnya <laughs> Dikirimin sama orang duit. Ada orang Pak setiap per dua bulan sekali ngasih duit kepada saya. Saya enggak kenal. Siapa dia? Setiap bulan mengaji. Setiap bulan. Saya nggak lupa itu siapa itu. Setiap dua bulan. Saya enggak kenal orangnya siapa. Dikasih duit terus. Wallahu a'lam itu. <laughs> Siapa yang kasih sesungguhnya? Allah. Allah yang kasih. Allah yang kasih. Allah yang kasih. Nah, jadi kita intinya ini, kita sibuk dengan yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, kita biarkan yang hak kita kepada Allah. Kita simpen aja sama Allah. Hakul yakin Allah bakal kasih kita, enggak bakalan enggak dikasih. Enggak bakalan enggak dikasih. Kalau sesuatu yang bakalan dikasih lalu kita cerai, lalu kita berisik, kita akan dibilang apa kira-kira? Cerewet. Cerewet banget sih lo. Gitu. Tenang aja, terikasi gitu. Jadi enggak usah kita ribut yang itu. Pikirin yang mana yang kita pikirin yang menjadi kewajiban kita, insya Allah akan lebih gede daripada gaji yang sudah ditetapkan. Gaji ama Allah apalagi. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wallahu sholli ala Rasulullah.